salah satu burung yang menyebar spesies babi hutan dan masih banyak lagi spesies lain. Untuk beratnya ini kurang lebih 3 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ujiner, kembali lagi bersama saya di Nusantara di channel Delta Erifa. Oke, sebelumnya apa kabar Sobat Ujiner? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan juga dimudahkan dalam melakukan aktivitas. Pada video kali ini saya akan mereview senapan angin modelnya hitam Dove. Bentuknya ini sub ya, untuk sistemnya sub. Kira-kira ini senapan apa? Tetap tonton video ini, jangan di skip videonya dan juga melewatkan informasi menarik dari video ini. Oke Sobat Bediler, ini adalah sub pasupati gamu hitam. Sangat direkomendasikan kepada Sobat Bediler yang masih pemula karena tidak perlu membeli alat tambahan seperti aparel dan juga speed part. Nah, untuk spesifikasinya apa saja? Dimulai dari panjang larasnya ini 60 cm dari bahan baja, modelnya gantung. Untuk alurnya di 12 putaran. Untuk OD-nya 9 mm. Kalibernya 4,5 mm standarnya di Indonesia. Di atas itu sudah termasuk ilegal. Next, kita ke tabungnya. Dari bahan kuningan, OD-nya 25 mm. Untuk ketebalannya 2 mm. Untuk sistem pengisian anginnya, karena ini sub berarti pompa tangan. Nah, minimalnya itu di 5 kali pompa, untuk maksimalnya di 25 kali pompa tangan. Untuk ini triggernya, ini hand gripnya, ini setelan power. Untuk sistem pengisian mimisnya itu support di single shootnya. Popornya dari bahan kayu mahoni, modelnya gamut. Nah Sobat Bediler, senapan dengan desain sekeren ini bisa untuk berburu dengan cara menyisir dan juga menyanggup. Bisa untuk berburu yang menyebar spesies babi hutan dan masih banyak lagi spesies lain. Untuk beratnya ini kurang lebih 3 kg, untuk panjangnya kurang lebih 110 cm. Sobat Bediler, senapan ini hanya dibanderol dengan harga Rp1.600.000 untuk full setnya. Sudah mendapatkan bonus-bonus diantaranya ada teleskop. Fungsi teleskop itu untuk melihat sasaran, jadi mempermudah Sobat Bediler untuk menembak. Ada perdam, fungsi perdam ini untuk meminimalisir suara tembakan agar tidak terlalu keras. Terus ada STKS. STKS itu surat keterangan kepemilikan senapan, yang mana nanti ditulis nama pemilik senapan dan juga jenis senapan. Ada mimis test, ada kaos, ada tas senapan, dan masih banyak lagi bonus-bonus yang lain. Untuk harga tidak full setnya itu dibanderol dengan harga Rp1.300.000 dengan kelengkapan yang sudah saya sebutkan tadi kecuali teleskop. Perhatian Sobat Bediler, gunakan senapan ini dengan bijak, hanya untuk berburu hama, hewan-hewan yang tidak dilindungi oleh undang-undang dan bukan untuk tindak kejahatan. Bagi Sobat Bediler yang in order atau ingin tahu info lebih lanjut tentang senapan ini, bisa hubungi CS kami yang nomornya tertera di video ini. Untuk cara pembayarannya sangat mudah sekali, ada dua cara. Yang pertama, bisa transfer lunas di nomor rekening di bawah ini. Sobat Bediler tidak perlu khawatir karena untuk nomor rekeningnya sudah atas nama perusahaan, jadi mustahil akan penipuan. Yang kedua, bisa COD, nanti syarat dan ketentuannya akan dijelaskan oleh CS kami. Oke Sobat Bediler, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kritik dan juga saran, bisa langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah ini menggunakan kata-kata yang bijak dan juga sopan. Bagi Sobat Bediler yang sudah memiliki senapan angin ini, bisa sharing pengalamannya berburu di kolom komentar. Saya doakan bagi Sobat Bediler yang mengidam-idamkan senapan ini dipermudah rezekinya agar bisa order. Nah, ajak teman, sahabat dan juga kerabat kalian untuk order senapan angin di toko kami yang insya Allah terpercaya dan sudah bergaransi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam popularis.